Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah laporan dan informasi telah kami siapkan ke hadapan Anda. Di antaranya kunjungan liburan akhir tahun di sejumlah objek wisata di Kota Bukit Tinggi akan mencapai puncaknya. Mengulik KBP TV edisi hari ini, dilanjutkan dengan dipercayakannya Kota Bukit Tinggi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan workshop Dinas Pendidikan Nasional. Di samping itu masih banyak informasi menarik lainnya. Bersama saya Syafarul Ihsan, inilah KBP TV selengkap. Objek wisata TMSB Kabukit Tinggi pada liburan panjang ini kembali ramai oleh wisatawan domestik. Diperkirakan menjelang tanggal 3 Januari mendatang, kunjungan ke objek wisata ini akan mencapai puncaknya. Akhir pekan bertepatan dengan libur panjang, sejumlah objek wisata di Kota Bukit Tinggi padat oleh para pengunjung. Seperti di Taman Margasatwa Kinantan, minggu ini pengunjung diperkirakan akan mencapai puncaknya hingga akhir tahun 2009 yang tinggal 3 hari lagi. Mengantisipasi lonjakan pengunjung, pihak Kebun Binatang Bukit Tinggi telah mengantisipasi ketersediaan tiket dan ketertiban di dalam TMSBK sendiri. Yang lebih penting, menurut Kabid TMSBK Bukit Tinggi, penghuni TMSBK tidak terganggu oleh kehadiran pengunjung itu. Kebanyakan pengunjung ini berkeluarga dan para pelajar mengisi libur panjangnya. Suasana-suasana gempa yang selama ini mengganggu para kunjungan, namun saat ini sudah kembali normal. Tambah lagi dengan libur Natal dan Tahun Baru, alhamdulillah para pengunjung cukup ramai, baik di hari libur maupun di hari-hari biasa juga ramai. Yang datang dari Pekanbaru, dari Jambi, dan berbagai kota kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Kalau puncaknya gimana nih, Pak? Ya, kita amati puncaknya mungkin bisa-bisa tanggal 3 Januari 2010. Ya, selesai akhir dari liburan anak-anak sekolah dan juga cuti bersama pegawai. Dan kita yakin tanggal 4 baru kembali normal, sepi kembali. Dan kita harapkan tanggal 3 merupakan klimaknya puncak keramaian di objek wisata TMSBK ini. Keramaian pengunjung di kota ini juga tampak di kawasan pelataran Jam Gadang dan Benteng Fort Dekok. Selain pengunjung domestik, juga terlihat pengunjung mancanegara. Berbeda dengan objek wisata panorama Lubang Jepang, jumlah pengunjung relatif menurun akibat belum rampungnya rehabilitasi objek wisata Lubang Jepang. Tim Liputan Bukit Tinggi TV melaporkan. Kota Bukit Tinggi kembali dipercaya menjadi tempat pelaksanaan kegiatan nasional. Selama 4 hari, para guru dari 25 provinsi di Indonesia mengikuti workshop Alkop Internet Volunteers 2009, kerjasama Depdiknas dan APEC Learning Community Builders dari Korea Selatan. Workshop tentang penggunaan peralatan informasi teknologi atau ICT untuk proses pembelajaran ini, menurut Kepala Bagian Perencanaan Balitbang Depdiknas, bekerjasama dengan APEC Learning Community Building dari Korea Selatan, sangat perlu saat ini. Dipilihnya Kota Bukit Tinggi untuk kegiatan bernama Alkop Internet Volunteer 2009 dinilai Wali Kota Bukit Tinggi Ismet Amzi sangat cocok dengan fungsi, unggulan, dan kondisi Kota Bukit Tinggi. Merayakan hari ulang, kami juga mengucapkan terima kasih yang seterus-terusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Korea Selatan dan Departemen Pendidikan Nasional yang telah memilih kota kami ini. Saya kira dari sekian kota yang ada di Sumatera Barat dan bahkan juga di Pulau Sumatera yang dipilih adalah sebagai Alkop Bukit Tinggi sebagai tempat penyelenggaraan workshop ini. Terutama sekali tentunya dalam memantapkan pendidikan yang berbasiskan informasi, komunikasi, dan teknologi atau ICT. Semoga tentu Bukit Tinggi ke depan tetap akan menjadi tujuan atau wisata konvensi dan lebih khusus lagi adalah dalam bidang pendidikan. Kepala SMK Negeri 2 Bukit Tinggi, Elia Makmur, selain mengucapkan terima kasih atas dipercayanya sekolah yang dipimpinnya, juga karena didukung oleh sarana seperti perhotelan sekolah pada sekolah kejuruan tersebut. Yaitu accounting, secretary, marketing, tourism, accommodation, hotel,
dan food and beverage accommodation. Kami yakin. Tim Liputan Bukit Tinggi Televisi melaporkan. Ketua Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Provinsi Sumatera Barat melantik kepengurusan BKMT Kota Bukit Tinggi periode 2009-2013 yang bertempat di Auditorium Pustaka Bung Hatta Sabtu kemarin. Berikut liputannya. Majelis Taklim adalah lembaga pendidikan Islam non-formal yang senantiasa berusaha menanamkan nilai-nilai akhlak yang mulia, meningkatkan ketakwaan, pengetahuan dan kecakapan dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai forum pendidikan umat Islam, Majelis Taklim diketahui peranan, fungsi dan potensinya bukan saja besar jumlahnya, tetapi juga efektivitasnya yang semakin meningkat dalam menyemarakkan syiar Islam dan meningkatkan kecerdasan umat di tengah era perkembangan zaman sekarang ini. Wali Kota Bukit Tinggi yang membuka secara resmi Rakerda BKMT Bukit Tinggi yang bersamaan dengan pelantikan kepengurusan tahun 2009-2013 mengakui bahwa peran dari BKMT dalam menunjang program pemerintah dalam meningkatkan keimanan warga Bukit Tinggi sangat jelas. Karena dari 3 kecamatan di Bukit Tinggi, kelompok majelis taklim yang sudah terbentuk telah menampakkan peran aktifnya dalam masyarakat terutama dalam kerukunan keluarga yang beriman. Kegiatan yang amat strategis dalam membangun ukhuwah Islamiyah dan juga dalam rangka kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan dan juga kecerdasan spiritual melalui rapat kerja daerah Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bukit Tinggi dan sekaligus pelantikan pengurus baru Badan Kontak Majelis Taklim. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa Badan Kontak Majelis Taklim itu adalah amanah dari umat. Dalam artian Badan Kontak Majelis Taklim kita harapkan program-programnya juga program-program yang betul-betul menyatukan ukhuwah Islamiyah. Program-program yang meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Program-program itu saya tangkap tadi ini saya sampaikan oleh ketua. Sementara itu ketua terpilih Haji Samsul Bahri dan pengurus BKMT periode 2009-2013 yang dilantik langsung oleh Haji Nafrul ketua BKMT Provinsi Sumatera Barat dalam program ke depan memfokuskan BKMT ini tidak hanya sekedar mengikuti ceramah pengajian namun banyak hal positif lain yang akan diberikan kepada seluruh umat. Ini sudah berdiri sejak tahun 1997. Memiliki sejarah tersendiri di mana di saat itu pendirinya adalah ibu-ibu dan jamaah yang hadir itu kebanyakan adalah ibu-ibu. Kepengurusan yang baru bertekad bagaimana bahwa majelis taklim itu adalah sebuah wadah kaum muslimin dan kaum muslimah dalam pengertian jamaahnya adalah semua bapak-bapak, ibu-ibu dan generasi muda. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seiring dengan pelantikan BKMT Kota Bukit Tinggi pada hari ini, kita juga melangsungkan rapat kerja daerah untuk mengevaluasi kinerja kita tahun yang lalu dan sekaligus menyusun program-program yang akan kita kerjakan di tahun yang akan datang. Ada beberapa program yang sangat penting dan sangat utama untuk kita laksanakan, yaitu yang pertama konsolidasi organisasi akan kita perbaiki tertib administrasi organisasi kita di Kota Bukit Tinggi. Kemudian yang kedua, kita di tahun 2010 akan meluncurkan program BKMT menjadi pusat database bagi keluarga miskin, anak yatim, duafa, orang-orang terlantar dan anak-anak yang membutuhkan beasiswa untuk pendidikannya. Sehingga di saat pemerintah kota, dinas kesehatan kota, kemudian sosnaker, badan amil zakat dan dana pengentasan kemiskinan, semuanya itu nanti akan meminta datanya ke Majelis Taklim. Majelis Taklim insya Allah akan merekomendasi orang-orang yang. Tim Liputan Bukit Tinggi Televisi melaporkan. Pembinaan lanjutan terhadap anak didik yang telah menamatkan khatam Al-Quran perlu dilakukan lebih intensif agar dapat melahirkan qori dan qori'ah yang mampu mengukir prestasi dan nama daerah pada event yang lebih tinggi. Semoga acara ini lancar. Tingginya minat masyarakat terhadap pendidikan, kemampuan, dan seni baca Al-Quran di Kota Bukit Tinggi memang cukup tinggi.
karena di samping melahirkan anak didik yang menamatkan pendidikan Al-Quran melalui khatam cukup banyak setiap tahunnya. Salah satu buktinya adalah pada Taman Perguruan Quran TPK. Salah satu buktinya adalah pada Taman Perguruan Quran TPK Al-Ikhlas Tarok, menurut Ketua Khatam Quran. Salah satu buktinya adalah pada Taman Perguruan Quran TPK Al-Ikhlas Tarok, yang menurut Ketua Khatam Quran yang dilaksanakan minggu kemarin, Ali Rahman yang baru muncul dan meluluskan 17 orang muridnya. Bahwa Khatam Al-Quran masalah Al-Ikhlas ini merupakan Khatam Al-Quran yang pertama. Pada kali ini yang Khatam itu berjumlah 17 orang. Sebelumnya jumlah murid 33 orang. Terima kasih terlebih dahulu. Khatam Al-Quran ini kita laksanakan yang pertama dalam rangka tahun baru Islam 1431 Hijriah. Kemudian juga dalam rangka untuk menyemarakan dan memarakan syiar Islam di kalangan masyarakat. Dan sekarang kita rasakan sudah mulai mudah. Kemudian harapan kita juga dengan adanya Khatam Al-Quran ini menimbulkan motivasi kepada anak-anak kita, kemenangan kita untuk lebih bisa membaca Al-Quran mendalami kandungan isi Al-Quran, sehingga kelak ketika mereka telah dewasa, mereka telah diberikan suatu pegangan berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, dan apapun nantinya tantangan global ini, insya Allah mereka bisa mengatasinya. Lurah Tarok Dipo Ishak mengharapkan antusiasme masyarakat tersebut perlu lebih ditingkatkan pemahaman dan kesenambungannya. Harusnya harus membaca Al-Quran jadi biar lebih muslim. Itu kita laksanakan. Nah, baru itu pertama kali itu lurah terbuka. Dan kami sendiri di namo lurah itu alhamdulillah rasanya antusias, mencari antusias dari masyarakat itu sangat berjuang, mudah-mudahan ke depan pulang ke Taman Al-Quran atau pembacaan seni baca Al-Quran bisa dilanjutkan oleh anak-anak itu yang berkhatam Al-Quran pada hari ini. Kami berkhatam Al-Quran itu kan akhir dari pada dan pelajaran dari pada Al-Quran. Tapi itu harus berikis kesinambungan. Mudah-mudahan sebenarnya harapan kita kepada anak-anak dan kita dapat melaksanakan. Baik, selanjutnya kita panggilkan pemegang lot. Sementara itu tokoh masyarakat Bukit Tinggi Haji Muhammad Ramlan Nur Matias Datu Ananbasa menekankan perlunya perhatian lembaga terkait untuk melakukan pembinaan lanjutan terhadap siswa yang telah menamatkan atau khatam Quran agar dapat melahirkan qori dan qoriah untuk mengatasi kelangkaan selama ini. Dan juga kalau kita lihat, kita di Bukit Tinggi kami melihat masih kekurangan qori dan qoriah. Ini buktinya di waktu MTQ daripada yang pernah dilaksanakan di Lubuk Iskapiah, kita pun masih kekurangan. Jadi kebetulan mohon maaf juga Bapak Juri ada, ini ke depan perlu kita kaji. Kalau kita artinya tentu pemerintah telah mencanangkan Bukit Tinggi berbasis pendidikan berbasis akidah. Secara jujur kita katakan bahwa kita pun masih kekurangan hal ini. Ini perlu kita kaji bersama agar kita itu ke depan tidak kekurangan daripada qori dan qoriah kita untuk dikirim ke luar negeri. TPK Al-Ikhlas yang baru pertama kali dilaksanakan ini menggunakan sistem belajar cepat bagi muridnya, sehingga menamatkan pendidikannya hanya sekitar 1 tahunan. Tim Liputan Bukit Tinggi Televisi melaporkan. Seiring dengan perkembangan BMT Agam Madani sekecamatan Canduang Kabupaten Agam, pemerintah Kabupaten Agam bersama instansi lainnya melakukan kesepakatan dengan penandatanganan MOU antara BMT dengan seluruh komponennya. BMT Baitul Malwatanwil sekecamatan Canduang menuai prestasi atas kelonjakan dan peningkatan sejumlah tabungan nasabah BMT-nya sebesar Rp240 juta yang menjadi total aset BMT Agam Madani di daerah itu mendekati angka Rp1.600.000.000, sementara total nasabahnya mencapai 1.407 orang.
minat tabung masyarakat untuk memanfaatkan BMT yang di masing-masing nagari di Kecamatan Candong itu dilegalisasi melalui sebuah kesepakatan tertulis yang dituangkan dalam penandatanganan MOU antara BMT dengan seluruh komponen tersebut, baik dari instansi, nagari, pendidikan, dan lembaga masyarakat lainnya, dengan istilah GEBYAR, yaitu Gerakan Bersama Syariah BMT 2010 se-Kecamatan Candong Senin siang. MOU antara lembaga-lembaga dan instansi dan BMT agama dan Kecamatan Candong. Sebenarnya kesepakatan ini sudah lama kita rencanakan, tetapi yang secara legalitasnya atau legalisasinya baru pada hari ini kita lakukan. Artinya sudah beberapa kelembagaan dan dinas-dinas terkait sekolah-sekolah melakukan dan memanfaatkan BMT yang ada di setiap negara mereka. Tetapi yang secara legalisasinya dan itu secara spontanitas dari seluruh kelembagaan, itu yang kita lakukan dalam bentuk formalitas pada hari ini. Pendanaannya Pak, masing-masing ini gimana gitu, bisa dijelaskan gitu Pak? Khusus masalah pembiayaan, pendanaan yang kita kumpulkan dari seluruh BMT, dari seluruh ini nanti akan kita lakukan untuk proses pembiayaan perguliran terhadap keluarga kurang mampu atau kepada rumah tangga sasaran yang sampai saat ini di Kecamatan Candong masih berjumlah sebanyak 1.521 kakak. Dari himpunan dana yang terserap inilah, sebahagian daripada dana tersebut akan kita lakukan dalam proses pembiayaan dan perguliran kepada masyarakat yang kurang mampu. Pemerintah Kabupaten Agam sendiri sangat mendukung dari peningkatan jumlah, baik dari sisi angka nominal dan minat masyarakat untuk menyelenggarakan proses tabungan melalui BMT yang sesuai dengan syariah agama tersebut. Yang terjadi pada siang ini itu sebuah langkah yang sangat positif sekali untuk Baitul Mal wa Tamwil agama ini yang ada di Kecamatan Candong. Sebab melalui acara ini itu kita bisa menghimpun seluruh dana masyarakat untuk ditabung di Baitul Mal, sehingga dana yang terserap nanti untuk Baitul Mal itu semakin banyak. Jadi perguliran itu akan juga semakin tinggi, akan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak juga kepada masyarakat yang ada di sekitar. Nah, selama ini modal BMT yang dari pemerintah daerah cukup itu yang digulirkan, tetapi dengan ada terobosan ini, itu seluruh dana-dana masyarakat itu akan bisa diserap oleh Baitul Mal wa Tamwil. Wakil Bupati Agam Ardinal Hasan juga menyinggahi BMT Syariah setempat bersama Camat Candong. Tim Liputan Bukit Tinggi TV melaporkan. Kegiatan kita ini kini tidak kita Pemirsa, berikut kita simak sebuah laporan tentang sebuah batang bambu aneh bercabang dua dan konon mampu menjadi obat bagi pasangan yang sedang bermasalah. Batang batung bercabang dua ini ditemukan warga Lasi sekitar setahun yang lalu di rimba Gunung Merapi. Konon batang ini mampu menjadi obat bagi para pasangan yang sering dilanda pertengkaran hingga mereka menjadi akur kembali. Pak, minyak kau nyamai ini. Ini kan Pak, enggak berarti ya? Enggak. Hah? Itu ubek Pak. Ya ubek kau. Benar, rotan honsang. Oh, juga betul enggak, Luna? Kau dari mana Pak, Pak Repek? Kau di Gunung Merapi ya, udah teh. Gunung Merapi kau. Oh, begitu batu enggak lupa? Batu yang kau guna, no, kan? Kau izin tau lah, tu memang dia orang mencari keduduk, tu mau nang buat orang-orang duduk, dia nak bawa bercerai lagi, no. Jadi, masuk dalam gitu kan, disaru.
Jadi di mana Pak Repek bertuang kau, Pak? Jadi di Gunung Merapi ya, Zal. Bisa Pak cerita Pak menepik dan bertuang kau, Pak? Pastilah menepik awak dulu. Di bertuang kau, di tepik jurang. Nampak-nampak kayu. Rabahlah kayu, ketunggu kayu. Kata kau bertuang dulu. Di ikut tegak dan sejik. Tegak dan sejik. Haa, jadi nampak dia ambil. Ini kawan. Meski sering menjadi tontonan bagi warga sekitar, sang empunya yang terkenal sebagai tukang uri itu juga mengakui batang batuang itu mampu mendatangkan rezeki baginya dan keluarganya. Tim Liputan Bukit Tinggi TV melaporkan. Saat ini makin banyak band-band baru bermunculan di industri musik. Dari sekian banyak band tersebut, tidak satu pun yang berasal dari daerah Sumatera Barat sendiri. Storyband menjadi satu-satunya band asal Minangkabau yang segera merilis album perdananya di malam pergantian tahun di Kota Bukit Tinggi. Kemudian berusaha tentang aktual dari story, sejarah dari Indonesia yang diusung, kemudian juga berkenalan dari story sendiri, sampai di Kota Bukit Tinggi. Untuk tahap pertama, terima kasih. Band baru dengan pengalaman segudang ini akan segera merilis album terbarunya di malam pergantian tahun baru. Pembentukan band yang berawal dari lubuk sikap yang pasaman itu tidak terlepas dari kuatnya magnet kesuksesan di dunia musik yang mempengaruhi. Akan tetapi Story Band adalah band baru mewakili generasi muda saat ini yang berkomitmen khusus untuk menghadirkan karya yang digarap secara total dan tidak menawarkan musik gampangan yang saat ini makin banyak dilirik penikmat musik. Garap secara total dan tidak menawarkan musik gampangan yang saat ini makin banyak dilirik penikmat musik. Aku tahu ini aku salah. Ngikut-ngikut zaman, ngikut-ngikut zaman sini gitu, cuman menghibur aja gitu. Kita juga punya konsep idealisme sendiri, kita coba menguangkan musik yang mungkin enggak gampang gitu. Band yang diproduseri oleh Krishna Avandi itu beranggotakan Ayu pada vokal, Reynold di posisi gitar, Andre di bass, Ari di keyboard, dan Fatik di posisi drum, sekaligus leader di band tersebut. Berencana akan menampilkan performa pertama dan terbaik mereka dalam rilis album perdana yang bertitel Mimpi Terindah dan menampilkan single Bukan Dia sebagai lagu pamungkasnya. Ya, ini grup The Story akan launching perdana di CD 31 Desember 2009 untuk album Mimpi Terindah. Kita harapkan semua masyarakat untuk datang menonton di malam tahun baru. Oke, sedikit lagi, Pak. Mungkin kenapa Kota Bukit Tinggi yang dipilih untuk launching album perdananya The Story, ya? Story, ya. Dari yang kita ketahui, Bukit Tinggi adalah kota yang sangat indah. Selain itu juga masyarakatnya sangat tinggi apresiasi musiknya, dan itu yang kami harapkan supaya masyarakat seluruh Sumbar akan mendukung The Story dapat berkecimpung di dunia musik nasional. Story sendiri yang bisa bermusik di dunia nasional. Insya Allah di dunia nasional, mudah-mudahan semuanya sukses berjalan dengan lancar. Dengan musik alternatif pop ini, Story Band berharap masyarakat Kota Bukit Tinggi dan Indonesia nantinya dapat mendukung cita-cita mereka untuk berbicara di perhelatan musik negeri ini, sekaligus mewakili generasi muda Minangkabau. Cinta, ku hanya ingin kau tahu betapa aku merindukanmu jika semua ini cinta, ku hanya ingin kau tahu, hanya aku yang ada untukmu, bukan dia, bukan dia. Liputan Sibili TV melaporkan.
Pemirsa, demikianlah KBBI TV edisi hari ini. Seluruh tim redaksi KBBI TV mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Syafarul Ihsan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.